coba untuk salah satu santri kita ya. Master siapa? Satriadi. Master Satriadi yang biasa disapa dengan Satria. Beliau ini akan mencoba untuk melihat kekuatan hikmahnya dan di sini akan dicoba untuk diserang. Master Satria, sudah berapa lama dengan gabung? Alhamdulillah sudah hampir 2 minggu. 2 minggu, berarti sudah selesai mengamalkan amalan 7 malam ya, ya Tuhan. Nah sekarang kita akan coba apakah hikmah daripada Master Satria ini bangkit atau tidak. Oke, Master Pak Barus. Ini Master Pak Barus ya. Oke, Pak Barus, di sini saya akan sediakan 2 orang untuk Master Tari. Mau energi mana yang Master Tari silakan, atau energi dari diri sendiri atau energi dari luar, boleh ya. Di sini saya akan sediakan 2 orang. Yuk, Master Andre sama Master Tim. Oke, jenengan boleh di sini. Dan ingat pernapasan. Ya, pernapasan boleh dibuat, tapi ingat jangan terlalu kuat dengan pemakaian pernapasan. Takutnya nanti nggak stabil ya kan. Nah, jadi sebatas kemampuan jenengan untuk menangkis atau memagari diri jenengan sendiri. Oke, monggo, silakan. Boleh masuk di dalam Pak Barus, tarik energi masuk ke mereka berdua dari lama ya. Oke, tarik energinya ya, kumpulkan seperti yang biasa. Itu tarik energi seperti narik cakra, kumpulkan keduanya, setelah itu buang. Push. Jangan terlalu tenang kali karena efek ya. Oke, semampunya aja. Boleh tarik luar, boleh tarik dalam. Oke, belum terasa, masih sedikit. Tarik agak lama sedikit, boleh dari luar ya. Oke, terus. Saya akan bantu. Atau kedua tangannya boleh agak dekat sedikit ketika ingin memasukkannya. Oke. Energi sudah mengumpul pelan-pelan, kumpulkan dan pelan-pelan. Masukkan. Master Satria, biasanya kita berlatih yaitu ketika dalam keadaan sadar, yaitu melatih yaitu tameng al-hikmah. Saat ini saya ada Pak Baru sudah mengambil energi dari luar untuk memasukkan energi kepada kedua santri kita, dan mereka akan mencoba untuk menyerang. Coba atur pernapasannya. Boleh diserang kembali. Ingat, jangan melewati batas ini. Ya, jenengan ya, maksudnya dari serang dari sekolahnya, pernapasan diatur. Pak Barus, kasih pemberitahuan serang. Bisik aja di sini. Bisik aja. Terang.
Jika sang energi nanti akan merasa kalah, sang energi akan menyembah dengan dirinya. Tapi kalau dia masih menyerang, pasti akan diri aja. Hebat. Oke, apa yang dirasakan Mas Al?
juga. Luas-luasan juga ya. Jadi intinya apa yang menjadikan Anda berhasil ketika Anda sudah meyakinkan diri Anda sendiri? Yang pertama, kita belajar ilmu itu harus tekun. Iya, tekun. Untuk mempelajarinya, karena itu menjadi satu amalan ujian kita yang rutinitas harus kita kerjakan kepada Allah, niatnya lillahillah. Iya, rutin belajar, rutin kita mempraktekan ya, mempraktekan dalam arti belajar. Oke, gitu aja pemirsa, semoga ini menjadi hiburan dan intinya ini bukan untuk kesombongan, tapi ini hanya untuk memberi uji coba untuk kepada santri untuk membuktikan keilmuan yang mereka pelajari selama ini, walaupun hanya berjalan 2 minggu, alhamdulillah beliau bisa mempraktekannya dan mencoba untuk mempraktekan terhadap orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi terutama untuk master bater pada Padepokan Sunan Kalijaga dimanapun Anda berada. Kemari bukan berarti untuk memperkuat ilmu, tapi yang memperkuat ilmu Anda adalah bagaimana cara Anda mempelajari keilmuan Anda sendiri. Walaupun Anda tidak dibimbing langsung ataupun datang langsung kepada saya, insya Allah Anda bisa pelajari dimanapun Anda berada. Boleh dikasih masukan, Ustaz? Ya, buat master dan seluruhnya, salam persaudaraan sedunia. Ya, buat master dan partner semuanya, ya pesan saya, belajarlah dengan tekun, dengan niat nilai ta'ala, hormatilah guru, dan jangan lupa sering praktekkan setiap malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.